Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi. Semoga kita semua diberi kesehatan ya. Kali ini kita akan mereview sebuah mobil ya, yaitu Honda Brio tipe E CVT ya, tahun 2021. Mobil ini juga akan dijual ya. Oke, mari kita mulai. Mari mulai lampu ya. Lampu masih halogen biasa ya, belum LED tahun segitu. Masih bening ya. Kemudian grillnya modelnya udah ini generasi kedua nih. Brio sebelumnya modelnya nggak gini ya. Ada huruf H ya dengan krom yang lebih tebal. Kemudian lampu yang sebelah kiri masih bagus, utuh. Ada fog lampnya untuk seri E. Yeah. Fog lamp kanan kiri. Oke. Ini kap mesin masih utuh ya, masih utuh. List sebelah kiri masih sepan, list sebelah kanan. Kemudian wiper ini oke. Dan kita mutar. Spion sewarna bodi. Ada lampu sein yang di bodi ya, di fender ya. Ini. Kemudian ini ban masih bagus dengan ukuran 175 65 ring 14. Untuk velg racing model kayak gitu ya. Ini asli dari pabrikannya. Mohon maaf ini juga belum kotor. Dicuci nih, agak kotor. Karena memang musim hujan ya. Ini yang bodi yang sebelah kiri ya. Modelnya kayak gini, sewarna bodi. Kemudian ini ada talang air ya, yang modelnya sipit ya, bagus. Belakang ini bodinya mulus. Oke. Ban belakang sebelah kiri bannya masih bagus maksudnya ya, masih dari pabrikan kelihatannya. Ini masih keluaran tahun 2021. Oke, ini untuk lubang bensin di sebelah kiri. Oke, untuk bodi bagian belakang dari atas ada antenanya ya, antena model kecil di belakang nih. Terus ada stop mount high lamp ya, istilahnya ya.
Haikmon stop lamp. Haikmon stop lamp. Itu ya. Terus ada wipernya. Ada simbolnya. Ini Satya ya, Brio Satya. Satya. Ini Honda. Ini pajaknya bulan Agustus. Di sini. Oke, kemudian, oke ya, ini maaf, ini lampunya masih bagus tanpa ada retakan sama sekali, nggak ada accident ya. Kemudian juga yang sebelah kanan lampunya. Kemudian bodi sebelah kanan. Oke, ini bannya ya. Bannya sama, masih bagus, masih tebal, masih layak ya. Ini apa namanya, spion. Kemudian lampu sein di fender. Kemudian ban yang sebelah kanan masih tebal semua, dan jenisnya sama keempat-empatnya. Iya, dan loop inasif. Iya, catnya masih mulus semua. Oke ya, kita masuk ke dalam. Oke, kita ini di bagian dalam ya. Kita starter ya, engine-nya, mesinnya. Ini indikatornya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, 2 PS ya. Kemudian kita nyalain AC-nya. Ya. AC on. Ini AC-nya sudah digital ya. Untuk seri E CVT ini digital. Jadi ada ini untuk naikkan speed-nya. Ya. Ini on off. Ini arah semburan. Nah, ini ada yang dari kaki, ada yang dari depan. Ini untuk maksimal pull ya. Iya. Kalau untuk baru masuk biasanya kita ini. Nah, ini untuk AC off. Iya, AC off di apa mas? Apa namanya? Itu loh mas. Apa namanya? Jenengi freonnya. Oh, freonnya hanya cuma anginnya saja. Oke ya. Ini untuk itu yang paling tinggi. Oke, pendinginan ya. Setelan untuk paling dingin. Oke, itu untuk AC-nya. Lubang AC-nya ada 1 ini ya. Yang di sebelah kanan. Ini bisa disetel arahnya. Buka tutup itu mas. Oh, ini buka tutup ini ya. Setel arahnya yang di itu nih. Oke, okay, ini bisa untuk dibuka tutup arahnya ini ya. Geser kanan kiri. Geser atas bawah. Kanan kiri. Kanan kirinya mana nih? Pakai. Oh ini. Iya. Sorry, bukan mobil sendiri soalnya. Kemudian ini yang tengah ya. Ada 2, sama. Ini bisa ke kanan kiri, atas bawah, sama. Yeah. Semua masih bagus semua ya. Ini kemudian yang ini kisi AC yang sebelah kiri. Ini bisa buka tutup nih ya. Nih, kemudian arah kanan kiri. Oke, itu untuk AC. Kemudian untuk sound systemnya, ini double din tapi tanpa layar ya. Itu. Mereknya apa ini mas? Pioneer.
Oh, Pioneer. Bisa Bluetooth. Pioneer ya. Ini Bluetooth. Ini USB. USB. AUX. Kemudian AUX ya. Itu untuk sound sistemnya. Kita matiin saja. Nanti copyright. Kemudian ini ya. Ini tidak ada soft touch-nya ya. Yeah. Kayak gini ya. Ini motif-motif kayak karbon. Yeah. Untuk airbag sini satu, distir satu, berarti double airbag. Kemudian ini untuk indikatornya. Indikator kilometer masih saat ini ya 33.920 kilometer. Ini RPM, kecepatan, sama indikator bensin. Oke, untuk ruang simpannya di sini ada untuk anu ya, uang recehan ya, parkir. Kemudian sini juga, di sini juga ada satu. Kemudian ini untuk botol ya, ada. Kemudian ini juga ada yang cukup luas. Ini untuk botol dua. Terus yang untuk pintu sebelah kiri ini satu dua. Ini ada door pocketnya, sama untuk botol satu. Kemudian di sini juga ada untuk botol satu. Oke, kemudian ini untuk transmisi matic CVT ya. Parkir R, N, D, S sama L ya. Untuk CVT itu matic-nya nggak ada rasa perpindahan gigi, itu nggak ada seperti motor matic itu loh. Ya, betul. Ya, CVT yang pakai CVT. Oke ya. Warnanya hitam anunya, interiornya ya, ini ya. Kemudian ini tombol-tombol. Ini door lock. Kemudian ini untuk spion ya, tapi ini belum retract. Lihat ya, tutup spionnya. Jalan ya. Masih jalan. Kemudian yang sebelah kiri. Masih jalan. Kemudian ini untuk power window yang sebelah kanan setir. Oke, autonya down tapi tidak auto up. Jadi yang kalau untuk membuka ini auto. Dan kalau ke atas masih tetap dipegang. Jalan ya. Terus sebelah kiri jalan, sebelah belakang juga jalan. Ini ada Mas Gilang. Mas Gilang ini yang punya mobil ya, ini Mas Gilang. Kemudian yang ini yang belakang juga, yang sebelah sini deh. Nah ini jalan ya. Oke. Oh iya, lupa tadi tentang tempat-tempat barang ya. Ini ada satu laci. Nah, ini ada bukunya ini. Buku manual dan sebagainya masih komplit. Ini masih komplit nih. Buku ini, buku servis, buku manual, buku petunjuk ya. Yeah. Ini masih penuh komplit. Setirnya kayak gini ya,
sudah ada kontrol untuk volume, untuk audio sistemnya sudah ada. Terus ini ada tilt steeringnya ini di bawah. Alot mas, cukup oke mas. Oke. Nah, ini ada tilt steering ya. Biasanya bawah apa atas nih mas? Dalam. Tadi biasanya di tengah-tengah mas. Tengah-tengah. Ya, cukup. Oke. Ini sudah power steering ya, pakainya elektronik power steering EBS ya. Di kabin depan ini apalagi ya, speaker. Speaker ada di pintu kanan. Tadi pintu kiri ya. Pintu kiri terus pintu kanan. Sini ya, display sini ya. Oke, kemudian ini sun visor ada cerminnya. Kemudian yang sebelah kiri ada juga untuk pegangan, sebelah kanan nggak ada, sebelah kiri ada. Ini modelnya fix ya, Sini juga fix. Oh ya, joknya ya. Joknya ini sudah disarung untuk headrest menyatu dengan jok ya. Nih, joknya motif hitam merah. Ya, kemudian untuk belakang nih, yang belakang kayak gini nih. Ya. Coba mas duduk di anu mas untuk headroomnya. Oke. Mas Gilang ini tingginya berapa mas? 169, 170. Oke. 170 tuh kan? 170 ya. Mepet tapi masih ada ruang. 4 jari. Kemudian kaki juga masih. Ya. Masih banyak ya. 4 jari. 8 jari. 8 jari. Ini keadaan kabin yang row belakang ya. Nih speaker, ini ada untuk tempat cup holder, botol, ini untuk naik turun kaca. Oke, yang sebelah kanan juga sama. Oke, untuk bagasi ya, yang model tahun 2021 tipe ini ada tombol untuk buka bagasinya. Ada di sebelah sini, elektrik nih. Klik. Nah, ini. Ini ya, di sini ini tombolnya. Jadi enggak usah dari depan atau pakai kunci ya. Pakainya ini. Oke, ini bagasinya nih. Bagasinya cukup dalam ya. Ini ada emergency ya. Emergency, ya. Kemudian ini ban. Ban serep. Cadangan, ban serep ini full size. Tapi untuk peleknya kaleng. Terus kemudian ada untuk toolkitnya ya. Memang masih kurang untuk bawa barang. Ini bisa dilipet ya mas ya. Nah. Coba mas. Nah, itu bisa dilipat. Oh, situ ada tasnya ya. Ya, jadi rapi, ini sebenarnya rapi. bisa sampai bawah ya. Iya. Jadi cuma kalau rata lantai. Oke, enggak rata lantai, tapi untuk kalau mau bawa barang yang lebih ya. Oke. Ini untuk bagasinya. Oke, untuk kap mesin ya. Nih. Ini mesinnya. Mesin Brio Satya tipe I CVT 1200 cc ya. Atau tepatnya 1199 cc.
Nih mesinnya ini sudah ABS, anti blok ya untuk remnya. Anti lock brake system. Dan ini aki. Ini untuk air scope ya, untuk saluran air, udara. Enggak mau ke atas. Ini ya untuk saluran udara ya, yeah. Air scope. Kemudian ini peredamnya hanya segini, memang yeah. Standar dari Brio kayak yeah. Gini ya. Ini catnya enggak sama dengan cat merah. Ini untuk mesinnya. Oke. Mungkin cukup ya. Ini mau dijual berapa, Mas Gilang? 172 juta nego. 172 juta nego. Nanti untuk kontaknya saya sertakan di deskripsi ya. Hubungi langsung dengan Mas Gilang. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.